sini langsung dari sini bu. Nah dari sini langsung bisa ke sana. Jadi ketapangnya tetap kesaring di sini. Ini ketapang. Ya. Tahu kan ketapang itu ini pH, pH air, stabil pH air. Jadi pH dan dia kan nggak boleh lebih dari 7. Kita kasih aja nanti dia yang turunnya yang naikin dari ketapang. Karena dari ketapang ada yang mengganti esingnya untuk air. Gitu. Tapi tiap hari ini minimal kita kasih garam. Garam khususikan ini akhirnya nanti supaya tidak banyak jeruji. Nah kita kan mau banyak jeruji, kita akhirnya kasihkan yang kecil. Jadi kalau ini kasih mau kita sedikit aja, kita kasih daging merah yang minimal biar makannya daging merah berulangnya waktu satu kali. Jadi sebelahnya ada. Kita jumpa iseng gigi-gigi seperti itu karena kalau kami kemarin Pak Gunci sendiri kita atau berdua lumayan juga kita ini rencana ada 1000 ini hanya paling bantu 15 menit kalau kita kan biasanya kopi sama rumah asal ada satu bahkan kita ganti pindahin kita makanya kita di sini udah berhenti gitu dan kita pindahin sedikit ke bawah. Jadi tinggal giliran nanti sambil ngopi lagi atau apa. Kebetulan awalnya ini dan ini nanti sistemnya barcode. Nanti kalau ini kita kasih barcode siapapun yang datang bawa handphone pakai gini. Nanti dia dari namanya nongol, umurnya nongol, jenis kelaminnya nongol. Kalau perlu di bawahnya kasih harga nongol. Itu nanti jadilahnya kasih di barcode. Terus kami kalau ada yang mati apa gitu dalam masalah. Karena masaknya juga terbatas, kita masakkan pakai rator. Tapi kita ada namanya, insya Allah mau datang dari sini ada timnya yang besar. Itu untuk semua jenis ikan bisa, dan dia mau juga pelatih. Ada yang lebih besar timnya dari sini. Karena bisa, timnya yang besar. Ada Pak Bini di Golbel, kita kemudian ada pemerintahnya. Dan dia minta untuk datang kemari, ya kita sudah artinya enggak, nanti di Gunung ada artinya dari IPB. Itu sudah dikembangin dan ini juga selain untuk tapi jadi bukan untuk burayak bu ya. Kalau burayak memang untuk artinya kita makan, tapi kalau yang untuk ikan yang lain artinya yang sudah makan. Tapi kalau untuk kan kita di ember-ember ini kebetulan kita kan kalau pemakanannya kebetulan itu kan air hijau. Nah ini kita bentuk di sini. Itu jadinya air hijau untuk makanannya butuh air yang penting dikasih ikan habis itu nanti air hijaunya kita ambil yang penting kebagusan 4 dari 3 hari asal kena sinar matahari dia jadi hijau. Belum nyoba itu dulu. Memang rutinnya paling sedikit, tapi kalau ini kan ini kan ini belum nyoba. Kalau apa saja? Karena ada itu cacingnya, cacing darah, ada lagi. Iya, banyak.